Sebelum kita mulai, kita sapa dulu nih. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Koming Koko Gaming. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya. Amin. Nah, di video kali ini kita akan bermain game The Legend of Zelda Link Awakening untuk part yang ke-8, teman-teman. Wah, udah sampai ke-8 nih ternyata. Kalian pasti penasaran kan permainannya seperti apa? Yuk, tonton videonya sampai selesai ya. Tapi, sebelum lanjut ke gamenya nih teman-teman, saya mau ucapin terima kasih banyak dulu nih buat teman-teman yang selalu support channel YouTube ini dan yang sudah bantu like, bantu subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Saya juga ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Nah, dan juga nih yang baru banget lihat channel YouTube ini, salam kenal. Yuk, bagi kalian yang baru pertama kali nonton channel YouTube ini, tolong ya bantu like-nya, bantu subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman. Karena supaya teman-teman selalu menerima update video-video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, sudah? Kalau sudah, yuk kita lanjut ke gamenya. Let's play! Nah, untuk part yang... Bentar ya teman-teman ya. Saya mulai dulu nih, oke. Benar, berarti sekarang kita udah main yang di part yang ke-8 teman-teman. Dimana di part yang sebelumnya adalah kita sudah masuk ke yang sini teman-teman. Nih, yang sini nih, Key Cavern. Tapi nggak tahu kenapa di sini kayaknya kita butuh satu armor teman-teman, satu item sih, satu kayak peralatan. Dan itu sih sepertinya kalau saya lihat sih ya, kita butuh ini teman-teman, kita butuh busur sama panah teman-teman, dimana kita bisa dapetinnya di sini teman-teman. Nah, di sini nih teman-teman. Nah, di sini gitu. Tapi harganya tuh lumayan teman-teman, 980-an, sedangkan kita baru berhasil menemukan ini teman-teman, kita baru berhasil menemukan rupenya itu sebesar 735 teman-teman. Nah, apakah di episode kali ini kita, di part ini kita berhasil mengumpulkan sampai 980 dan kita menyelesaikan misi di sini teman-teman, di Key Cavern? Apakah kita bisa? Oke, kita jalanin dulu aja ya permainannya. Nah, tapi buat temen-temen yang pengen mengikuti nih, mengikuti part-part yang sebelumnya, nanti saya akan taruh di kanan, pojok kanan atas ya temen-temen. Oke, yuk kita lanjut. Nah, berhubung kita baru mengumpulkan 700-an, berarti kita masih harus mencari lumayan banyak tuh temen-temen rupenya ya. Jadi mungkin di episode kali ini, semoga saja sih teman-teman kita berhasil mengumpulkan ya, mengumpulkan 900-an. Dan lebih bagus lagi kalau kita berhasil menyelesaikan misi di Key Cavern itu teman-teman. Kuat banget nih teman-teman yang ini. Sip. Oke. Ini saya ngelawan kesatria di sini, saya berharap bisa dapat. Setiap yang ngelawan bisa dapat rupiah 5, malah cuma baru satu nih teman-teman dapat rupiah 5 nih. Kita nggak melulu kalau ngelawan begini pasti dapat rupiah bagus ya teman-teman. Kadang-kadang nggak dapat loh. Oke. Oke, bentar teman-teman, sip. Yes, oh lumayan nih. Tapi nggak melulu ngelawan
apa lawan Knight ini selalu dapat rupiah 5 ya teman-teman ya. Kita masuk dulu. Itu tuh teman-teman yang ini yang perisai yang kayak saya pakai nih, itu agak susah tuh melawan musuhnya. Oke, kita lanjut. Ya, berharap di sini kita bisa dapat banyak sih rupiah. So, ini udah berapa teman-teman? Oke. Berarti kita masih butuh sekitar 200. Oh, 200-an lagi tuh teman-teman. Banyak banget ya. Oke, bentar teman-teman. Sekiranya nggak dapat apa-apa sih di sini ya. Udah nggak ada apa-apa teman-teman. Keluar ya. Nah, payah nih. Kita cuma dapat berapa itu rupiahnya? Kita malah cuma dapat hati lagi. Come on, saya butuhnya tuh itu apa? Rupiah lho, bukan hati. Sip. Gak dapet apa-apa dong teman-teman. Nyesek banget itu. Aduh. Udah susah-susah lawannya. Gak dapet apa-apa lagi. Sakit dah. Oke, kita keluar aja deh ya. Lumayan nih mengecewakan. Nah, ini juga gak dapet apa-apa dong teman-teman. Payah. Coba kita lihat dapet apa nih di sini. Ya ampun, gak dapet apa-apa dong teman-teman. Oke, kita coba nyebrang ya teman-teman ya. Siapa tahu dapat sesuatu. Oke, nope, nggak dapat apa-apa. Mengecewakan ya teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman nih yang mau komen, kok main game ini dong, main game ini, game itu, nggak apa-apa ya. Semoga saya bisa menyanggupinya teman-teman. Karena kalau ini kan berhubung saya main game di konsol, saya main di Nintendo Switch, dan juga harga kasetnya mahal-mahal teman-teman, harga gamenya. Jadi ya, tidak semua yang kalian minta bisa saya ini ya teman-teman ya, karena juga kita kan dari budget kita ya.
Tapi kalau bisa saya akan usahain mainin ya teman-teman ya. Siapa-apa ya tentang bom saya. Udah gak usah. Cuma teman-teman buang-buang ini, buang-buang amunisi saya nih. Kita akan coba. Oh, oke. Jadi ya teman-teman, kalau ketemu musuh yang bisa ngeluarin setruman itu, bisa soalnya ke situ. Oke, aku malas deh. Oke, bisa. Oke, lumayan. Aduh, masih jauh banget nih teman-teman. Penasaran nih teman-teman ke sini. Sip, lumayan. Oke, kita ke sini coba teman-teman. Thank you.
temen-temen. Malah pakai ini lagi pomnya. Oke, nggak ada apa-apa ya temen-temennya. Saya penasaran sih di atasnya ada apa nih. Cuma kita belum bisa ya tante. Oke, kita lewatin dulu tante. Apa-apa. Sip. Sorry teman-teman, saya nguap ngantuk nih. Oke, ada ke mana nih? Keliling terus ya temen-temen ya, sambil cari duit nih kita nih. Thank you.
lumayan. Let's go, kita lihat kita ada berapa nih di sini. Lumayan nih, kita cari dulu deh. Cari lagi teman-teman. Sini ya teman-teman. Oke, semuanya. Aja teman-teman ya, pusing saya. Lumayan. Yes. Strong guys, strong. Jangan macam-macam sama saya. Bisa dapat duit. Kita bisa dapat duit.
Saya harus temennya. Thank you.
dapat apa-apa ya teman-temannya di situ. Oke. Nah, pelan. Dapat sesuatu di sini gitu ya teman-teman. Oke, nggak dapat apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, bisa. Yeah.
Sini aja kali temennya. Lumayan soalnya. Tuh kan. Yes. Wah, lumayan guys farming di sini. Baru berapa kali babat udah ketemu yang 5 rupiah, teman-teman. Kita fix lah, kita farming di sini aja ya. Yes, yes. Ini mau apa nih? Mau apa nih? Bocor. Nggak ada. Oke. Kita masuk. Kita call lagi, teman-teman. Yes. Efisien juga ya teman-teman farming di sini. Teman-teman, kayaknya saya cabut perkataan saya deh teman-teman. Yang kita kelompok farming banyak tuh di luar desa ini. Kita di sini juga lumayan enak sih. Jadi kita nggak usah ketemu musuh. Kita babat-babat ini aja apa? Kita potong rumputnya teman-teman. Lumayan tuh dapat. Cuma butuh 80 lagi gitu, teman-teman. Yes. Yes, lumayan. Main bantu ya teman-teman ya. Lucu ya temen-temen, itu kayak ada udara gitu temen-temen. Kalau orang asli tuh kalau sini sampai ada gelembung tuh, itu kalau nggak pilek batuk tuh, pilek otomatis flu tuh temen-temen. Dia dulu ya teman-teman. Di boxin nyerang saya dah.
Oyan. Oke, kita dapat tahu apa ya? Selamat pagi. Berarti masih butuh 50 teman-teman. Lebih tepatnya 48 ya teman-teman ya. Dapat lagi dong teman-teman yang gymnya itu 5 rupiah teman-teman. Dapat lagi. Yes. Ternyata menyenangkan juga ya teman-teman ya farming di sini. Ayo cepet-cepet ya, sebentar lagi nih teman-teman terkumpul. Masih butuh 8, 7, butuh 5 lagi. Yes. Setelah ini kita akan kembali ke Kumpululu Pride tadi teman-teman ya. Yes, udah. Let's go teman-teman. Oke, beli. Oke, kita lihat udah berapa. Wih, lumayan teman-teman. Lumayan dapat 20 awal-awal. Oke. Coba bentar saya mau lihat dia jualan apa lagi sih selain itu. Oh, jualan busur juga dong ternyata teman-teman. Oh, 10. Oke. Lumayan. Oke, berarti kita sekarang entah sebelum itu kita save dulu teman-teman. Terus kita udah berhasil ini teman-teman. Berhasil beli ini ya, beli panah. Nah, sekarang kita ke sini teman-teman. Bentar. Teman-teman. Oh, salah. Oh, saya teman-teman, kita jalan aja. Kita langsung kabur dulu. Cara paling tepat teman-teman. Kabur, males ngadepin kayak gini teman-teman. Ini tujuan kita udah tercapai ya teman-teman ya. Kita berhasil
berhasil mengumpulkan duit sebesar 980-an, terus kita beli panah dan busur, teman-teman. Oke, sekarang kita kesini. Ini udah bisa nih, udah bisa panah nih. Ini
sip. Yes. Oke, lanjut. Oke. Mencurigakan. Kita lihat temennya. Sebentar, coba saya orang dulu ini. Oke. Tidak terjadi sesuatu. Lumayan tuh teman-teman. Ya. Kita lihat temen-temennya.
Yes. Lumayan. Bentar ya teman-teman ya. Berarti di sini emang kita mesti kasih bom nih teman-teman. No, bom saja tinggal 5 tuh. Yes. Berhasil. Oh, berarti ini nih kayak semacam mini boss nih teman-teman. Oke, kita teman-teman ya. Bentar. Dorong. Yes. You got a Pegasus boots. If you hold L, you can dash. Try going for a long jump. Oke, bentar teman-teman. L. Oke. Lumayan nih teman-teman. Bantu banyak nih. Oke. Yes, lumayan. Kok nggak bisa teman-teman? Nggak bisa buat itu ya. Oke, kita kesini dulu teman-teman. Lumayan. Jauh aja teman-teman kita panah. Yes. Oke, bentar. Kotak teman dari awal yang itu kita ini nyerang gitu ya teman-teman. Saya nggak tahu soalnya teman-teman. Oh, nggak tahu saya gitu ya, bisa kayak gitu loh. Oke. Sip. Mantap. Kita belum dapat petunjuk nih. Nggak tahu tuh kalau apa yang musuh yang mini boss itu yang 20 tenaga itu bisa saya ini, bisa saya kasih bom terus teman-teman, karena saya pikir tuh kemarin saya coba kasih bom terus akhirnya dia nggak mau buka mulut dia kan, yang setelah saya kasihkan terus saya pikir udahlah lewatin dulu deh teman-teman gitu ya, mungkin bukan itu kali ya. Tau-taunya ini apa, emang mesti begitu ya teman-teman cara lawannya, mesti kasih bom terus tuh. Nah, tapi dengan catatan bom kalian yang ini nih harus full 20 teman-teman, atau enggak setidaknya kalian harus efektif tuh makainya. Dan kayak saya tadi tuh tinggal 5 ya teman-teman ya, harus efektif banget tuh teman-teman makainya. Oke, let's go. Kita balik. Kita teman-teman. Oke, ke sini. Pas, buset. Sip. Oke.
teman-teman. Sip. Tes. Yes. Berhasil. Oke, bentar teman-teman. Sabar, kita lurus terus. Kita dapat sesuatu kah? Ya, dapat kan? Oh, tapi nggak bisa teman-teman. Nggak apa-apa, kita ini dulu. Kita pakai si kunci teman-teman. Wow, kita dapat gold teman-teman. Wah, 300 rupiah. Wow, amazing. Wah, buat pertama kali nih teman-teman saya dapat nih 300 rupiah doang gold. Wow. Oke. Bentar, habis ini kemana nih kalau gitu? Oh, coba kita ngelawan yang ini teman-teman. Saya tahu nih harus lawan yang mana nih. Nah, di sini nih teman-teman. Bentar. Oke, kita ambil ini dulu deh. Apa ambil bomnya dulu ya teman-teman ya. Wow. 300 guys, teman-teman. Amazing dong tuh. Hop, yes. Kunci. Oke, dapet kunci small key. Wow. Oh, itu kayaknya nggak bakalan dapet lagi tuh temen-temen yang gold, yang emas ya. Langka banget tuh temen-temen soalnya. Oke, bentar. Sip. Kita lewatin aja, udah males lawannya. Oke, hop. Teman. Kita lain dulu. Oke, udah. Oke, ini kita sekarang ke bawah deh, teman-teman ya. Oke, udah. Bentar, teman. Kita pakai ini. Sip. Yes. Lumayan. Yes, dapet. Oke, udah. Yuk kita balik lagi. Kita buka yang sini, teman-teman. Udah. Sip, naik. Masuk, naik lagi. Masuk ya, teman-teman. Oke. Sip. Lumayan membantu nih, teman-teman. Ada panah. Yes. Sekarang kita buat yang ke atas teman-teman. Kuncinya. Bentar, sebelumnya kita save dulu teman-teman. Sip. Oke. Lanjut. Sip. Wah, buat apa lagi nih tetap? Oh, buat yang itu, yang ada teman-teman, nanti saya kasih tahu ya teman-teman ya. Sebentar, kita ini dulu. Sip. Apa lagi nih? Ada yang ngomong apa ya? Enggak, maksudnya gak tahu itu petunjuk apa gitu. Yes. Dapat apa? Coba.
Yes, bisa langsung kita pakai nih. Nah, kita lihat dulu nih. Kita ada tujuh kapal lah. Far away, do not fear, dust and fly. Oke. Okay. Far away, jauh. Far away, pokoknya sangat jauh, gak usah takut. Dust and fly. Tadi dust and fly itu ya, ya dust and fly gitu. Susah saya jelasin teman-teman bahasa Indonesianya apa. Ya pokoknya itu aja. Oke, bentar. Oke, ini juga ada teman yang di sini. Iya benar. Mari teman-teman ya, kita kesini dulu. Kesini dulu nih, kita penuh-penuh. Yes. Dapat apa? Yes, dapat peta. Oke, kita lihat teman-teman. Oke. Berarti bentar-bentar. Ini udah kebuka semua. Temen. Oke, emang kita mesti ke situ sih ya. Oke. Ke sini. Terus kita ke sini teman-teman. Udah, saya langsung lewatin aja deh. Sip. Sini teman-teman. Nah tuh ada yang masih kunci itu di situ. Nah, coba kita lihat dulu. Ya kita pakai dong teman-teman. Bentar ya teman-teman ya, sabar. Coba kita coba lihat cari dulu di sini. Dapat nggak? Dah, langsung kita lihat aja. Sip. Okay. To defeat the block black monster with the hard shell, feed them something explosion. Ya ya, udah dapat ya. Sip. Sip. Aduh, dulu kena cipok. Oke, bentar teman-teman. Lihat sini.
Bentar temen-temen ya. Bisa dipetunjuk dulu nih. Oke. Bentar tuh jadinya bisa dihancurin lagi. Bentar teman-teman. Oke, bentar teman-teman. Bisa teman-teman, aduh, saya kira cuma gimmick ini kayak cuma bentuk panah doang, tapi bisa dong. Kurang menyimak nih saya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita kesini dulu. Oke. Sip. Oke, nggak bisa. Kok nggak bisa, teman-teman? Sabar, coba gimana nih? Wow. Emang sih tadi di tutornya emang dikasih tau kayak gitu sih, teman-teman. Cuman saya nggak ngeh aja gitu. Wow, oke. Mantap. Waduh, terus kunci itunya mana gimana dong? Bentar teman-teman. Coba kita kesini dulu. Oke. Bisa dong, nggak bisa teman-teman. Waduh, ini gimana? Oke, waduh, ini gimana nih ya? Ini apa nih? Oh iya. Bentar ya teman-teman ya, saya mikir dulu ini gimana. Ini ya teman-teman. Oke, bentar ya teman-teman ya, saya pikir dulu. Sip. Sip.
kita temen sebentar. Waduh, di mana nih? Saya mikir dulu nih, gimana nih temen-temen? Saya tuh gimana gitu temen-temennya? Nggak nemu nih. Teman-teman kesini gimana nih? Kita lihat teman-teman ya, saya lihat dulu nih. Jangan di sini lagi.
teman-teman ya. Kita coba dulu. Oke. Kasih dulu nih semua teman-teman sini, siapa tahu dapat sesuatu ya teman-teman ya. Who knows, kita nyoba-nyoba. Sip. Oke. Seperti biasa teman-teman, kita set dulu. Saya nggak mau ambil Mexico ya. Oke, wow. Oke. Kita teman-teman. Sip. Dapat apa lagi? Oke, nggak apa-apa lah temen ya. Ntar kita save dulu, save lagi. Pokoknya kalau udah mode deket bosnya tuh kita harus sering-sering save temen-temen. Kita nggak tahu bos yang berikutnya apa. Siap temen-temen? Kita siap masuk. Let's go. Apa nih temen-temen? Never. Nenor, you can find me. Oke, okay. Nyanya. Okay, apa nih teman-teman? Bentar, teman-teman.
pakai ini nanti ya. Sip. Waduh. Apaan ya? Ya ampun. Teman-teman, slime eye. Wah, anak saya suka nih kalau slime gini teman-teman. Thank you.
Thank you.
Hasil mengalahkan teman-teman. Yes. Yes, udah nambah 1 berarti kita udah ada 8 nih teman-teman darahnya. Oke, okay. Yes, kita udah berhasil mengalahkan slime eye. Kita pasti penasaran kan, kita akan dapat alat musik apa? Oke, okay, langsung aja kita ke sini. Sini apa nih teman-teman? Oh, mungkin kayak lonceng ya teman-teman ya. Coba kalau kita lihat. Maka bedakan lonceng teman-teman. Bell, you got a sea lily bell. Oke. Okay. Terus, wow. Wow. Berarti kita sudah dapat 3 nih, teman-teman. Waterfall. Oke. Okay. It is hidden in the waterfall. Jangan-jangan yang di itu teman-teman yang di ujung sini loh. Ya ya ya, waterfall di kanan atas teman-teman. How many instruments have you gotten so far? When you play the instrument in front of the eye, the egg, the windfish will wake and you will leave this island. Now you must destined to the Yarna Desert. Okay. The dark monster inhabited of the sun will show you the way. Okay. Okay, thank you. Oh, petunjuk atas petunjuknya ya. Okay. Akhirnya teman-teman. Teman-teman, kita sudahi dulu bermain game The Legend of Zelda Link Awakening untuk part yang ke-8, teman-teman. Ya, seperti yang bisa tadi teman-teman lihat, kalau teman-teman mengikutinya dari awal sampai akhir, dan ternyata tuh, apa ya,
ngelawan itu, ngelawan apa? Ngelawan slime eye temen-temen di monster yang ini. Dan ternyata tuh di cave-nya itu sendiri, di tempat monster musuhnya itu tuh, itu ada petunjuknya, teman-teman kita bisa dapet tuh langsung tuh. Terus kemarin kenapa part sebelumnya kita main ini ya teman-teman? Oke deh, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Dan ternyata kita udah dapetin ini teman-teman nih, yang ini, yang apa nih? Panah ya, panah unsur teman-teman. Dan ternyata kita udah ngumpulin duit sebanyak itu pun juga ternyata ini nggak gitu efektif teman-teman untuk di tempat yang tadi ya teman-teman ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah, setidaknya kita udah dapat, jadi setidaknya mempermudah kita teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai di sini, dan kita bertemu kembali di video-video berikutnya. Seperti biasa teman-teman, play original, stop heresy, and always positive thinking. See you teman-teman, ciao.